Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya. Oke? Okay? Baper. Bule. Oh iya. Lagi sama bule. Terus kita bule. Pengen bule apa setengah bule? Setengah bule deh. Setengah bule sih. Lu kok pada soto sih yang jalanin gue? Kok lu pada yang tahu sih? Ya enggak, coba deh di depan. Depan. Kita pengen tahu. Lu biasa orang lihat gimana? Lu yang sama yang Filipina enggak jadi emang ya? Ih, apa kabar? Filipina. Ini ngeri loh, marah loh. Syukur loh. Enggak, ono cewek sono dia udah pulang. Cewek Filipin, iya. Iya, terus. Lagi. Jangan dibuka, Roy. Biar kasih waktu. Kok, Roy. Bawa ini ya, bawa bawang ya. Bawa bawang, gue belum mandi lu. Ya gini, gue ngeliat kumpulan kamu complicated. Iya deh, gue gak kagak bongkar, udah tenang aja. Roy, komplikatednya kenapa? Komplikatednya kayak, yang satu suka, yang satu flat, kadang. Imbang ya? Iya gak sih? Enggak. Imbang gitu ya, jatuh. Iya, lu jangan bohong, lu cerita ke kita begitu. Kayak gitu sih. Terus? Jadi agak susah temunya gitu loh. Kayak oh gitu. Konflik. Jadi bener. Susah lah. Heh. Tapi kemarin, kenapa? Musik kayak ini? Kayak kabel kesetrum? Kabel kesetrum. Apaan sih? Lu jangan nampak. Masa bunyinya begitu? Gitu, musiknya begitu. Ih, gua bisa nembenang sakit, gila. Astagfirullahaladzim, laki macam apa lo tanda benang lo? Sebentar ya. Ada lagi, datang. Siapa lagi? Nih? Udah, bawain air. Oh iya, bener. Buat tamu. Bro, lanjut. Iya. Mau kemana? Mau kemari di situ, kehalangan. Lah kan bisa di sini langsung. Oh iya. Astagfirullahaladzim, si Ajis ya. Kebina-binaan banget. Nah, bener-bener lu. Nih, lah? Bisa diminum beneran. Bisa sih bisa, diminum, kak? Cuman jangan deh, feeling gua gak enak. Jangan rohnya. Deh, jangan. Kamil ya. Mungkin mau nyobain. Gua takutnya air AC dong, tau disitu. Organik, masa air gak bisa juga? Oke, okay, ini lagi ngebahas si Anwar, jadi iya. Hubungan dia ya sama yang sekarang itu... Serius gak? Serius, tapi belum ada kabar gembira. Masih biasa-biasa aja kayaknya. Okay. Seperti itu yang aku lihat. Gue doain. Didoain. Jadi. Nah, oke. Okay. Sip. Jangan berani. Aduh, kok main siapa? Lu kan badan lu gede. Gue lu. Hei. Gimana kaki lo ketiban furnitur? Lo mau lemari. Oke. Nah, tapi kan Roy Kios ini bisa menerawang orang lain gitu. Lo bisa gak menerawang diri lo sendiri? Jadi kadang bisa, kadang enggak. Soalnya kayak kita... Lagi mood aja kali ya? Iya. Kayak dokter kita gak bisa ngobatin di kita sendiri. Kalau kayak gigi atau gunting rambut. Kita harus ke salon, seperti itu. Nah, oke. Kalau Gilang sendiri gimana? Kenapa ke gue sih? Gue kalau lihat Gilang ya, gue takut banget tau. Kenapa? Karena kayak perempuan kalau ngeliat itu tuh banget pengen dipeluk. Badan gue kayak celengan begini. Pak. Lovable ya? Iya. Huggable. Oh, huggable dan lovable. Apaan tuh artinya? Enak buat dipeluk, katanya begitu. Gue berhakan banget. Jangan ada godaan perempuan gitu loh. Jangan digodain perempuan. Jangan ada godaan dari perempuan. Iya, jadi lu blok-blokin aja WhatsApp yang. Bener lu. Ada WhatsApp. Gua tanya, ada WhatsAppin lu? Enggak ada. Yang begitu-begitu mah enggak, Roy. Bercanda itu. Koalpa gimana, Roy? Lu mata enggak koalpa tuh. Iya, oke lah. Menurut aku suaminya oke juga sama dia. Enggak ada perselingkuhan dan enggak ada intrik atau insiden sebagai macamnya. Oh, bagus. Ini sama-sama setia ya? Iya. Yes! Lagi ada mau bertanya. Maka Roy. Yes! Iya. Bagus. I love you, dong. I love you, hidung. Bagus. Lah sia-sia gue sayang jatuh cinta sama si hidung. Yaudah. Aku mau nanya dong, Kak Roy. Kan kita ganti tahun nih, Kak Roy. Iya. Yeah. Bisa ngeliat ke depan nggak? Yeah. Jadi, aku ngeliat di 2020, aku ngeliat penglihatan aku ada...
ada gas air mata gitu, ada kisruh di khususnya di Jakarta dan beberapa kota lainnya agak sedikit ada ya. Aku ngelihat bunyi suara tembakan gas air mata gitu, dus 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 gitu. Tapi bukan kerusuhan di sini saya lihatnya, bukan kerusuhan tahun 98. Bukan sama sekali, tapi semacam ada kisruh sedikit gitu. Lalu kemudian saya melihat di tahun 2020 akan ada lanjutan. Jadi sosial media itu akan menjadi bumerang buat kita kalau kita ngomentarin orang lain gak hati-hati, itu akan menjadi bahaya. Aku cuma pesen harus berhati-hati di sosial media. Dan saya ngelihat ada mayat tertimbun di tanah. Aku nggak tahu banyak kantong jenazah di sana, tapi aku nggak tahu itu di mana daerahnya. Tapi berhubungan dengan tanah dan tanah yang menggumpal karena curah hujan dan jatuh. Aku menerawang lebih jauh. Di tahun 2020 saya melihat di entertainment bagus. Kabar baiknya di Indonesia adalah Indonesia mulai dilihat mancanegara dari perfilman dan sebagainya. Itu aja sih. Oke. Terima kasih. Sampai tegang loh gue. Tegang gue. Iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi petanda baik buat kita. Betul. Ya, kalau misalnya yang buruk bisa menjadi kita lebih berhati-hati lagi. Betul. Ya. Amin. Segala hal melangkah kayak tadi media sosial tuh bisa jadi bumerang dan juga bisa jadi lahan rezeki buat kita semuanya. Betul. Makanya yang baik kita aminin, yang jelek biar pergi jauh-jauh. Amin. Terima kasih untuk Mbak Mel sudah meluangkan waktu bersama dengan saya. Thank you, Mbak Mel. Terima kasih. Sampai ketemu di Lerong.